dari Kak Angeline, dan sekarang aku mau buka apa yang ada di dalam makeup pouch aku. Ada bedak di sini, ini selalu aku pakai bedaknya, dan muka aku tuh super sensitif kan, jadi nggak bisa bedak yang berat-berat, dan ini kayak ringan gitu dan warnanya natural banget biar nggak jerawatan juga. Untuk shading pipi sama shading hidung aku selalu pakai ini, ada yang buat highlight sama ini yang buat shading. Terus dia juga ada brushnya dalam sini, jadi kalau buat pipi dia lebih gampang gitu pakai brush ini. Kalau mungkin untuk hidung pakai tangan kali ya biar lebih gampang. Kalau buat bikin alis aku selalu pakai ini. Ini kayak deep brow pomade gitu, sama aku pakai brush ini, jadi kayak lancip gitu ujungnya biar lebih gampang ngebentuknya. Ini warnanya yang ash brown. Ini bentuknya kayak gel gitu. Di situ ini ada brush buat bedak. Kalau misalnya aku malas pakai sponge, aku pakai brush ini. Terus abis itu ada small mirror gitu, kaca. And then for my eyeshadow I use this one. Ini dari Sephora. I have mascara. Ini bikin yang tadinya bulu mata aku kan pendek, jadi kalau pakai ini kelihatan lebih panjang gitu bulu matanya, jadi kayak bagus banget. Next ada ini. Ini brush buat merah pipi, buat blush on. Aku jarang pakai ini sih sekarang, aku lebih sering untuk pipi aku pakai ini. Ini blush on dari BK, jadi dia kayak cream blush gitu, jadi lebih gampang kita bisa ngatur di mana mau makainya. And then ini aku selalu bawa kemanapun karena ini paling penting kan, muka aku agak berminyak gitu. Ini juga mascara juga sama, tapi ini dari Maybelline. Ada untuk concealer aku pakai dari Bobbi Brown. Terus untuk lip tint aku pakai ini dari Maybelline. Ini natural banget warnanya, ngikutin kayak warna bibir kalian gitu. Meskipun kelihatannya ini pink banget, tapi pas dipakai bagus. Ada ini soft matte lip cream, ini dari NYX, dari NYX. Ada ini lip tint juga, tapi ini lip tintnya kok ini lebih kayak bentuk lipstick gitu sih. Apa lagi? Ini lipstick dari L'Oreal. Ini warnanya lebih yang kayak pink banget gitu sih. Aku jarang pakai tapi yang ini. Dan untuk eyeliner aku pakai dari Mizu ini. Dan sisanya aku ada brush. Ini buat alis atau enggak bulu mata gitu. Kalau yang ini aku biasa pakai buat shading pipi atau enggak buat blush on. Terus ini buat eyeshadow sama ini buat bawah alis. Udah deh. Buat sehari-hari palingan kalau ada acara gitu ya aku pasti pakai ini, palingan concealer. Terus aku pakai merah pipinya dari BK. Terus juga bedaknya dari Emina, sama palingan aku bikin alisnya pakai ini Anastasia Beverly Hills, dan pakai lip tint. Udah. Yaudah untuk teman-teman semua, aku tadi udah kasih tahu kalian apa aja isi makeup pouch aku dan makeup yang selalu aku pakai. Pokoknya see you.